Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Heboh, Aurel dan Atta Halilintar akan nikah muda. Krisdayanti tidak setuju. Dikutip dari Jago Dangdut, belakangan ini nama penyanyi Krisdayanti memang ramai di perbincangan publik. Apalagi setelah memanasnya hubungan keluarganya yang melibatkan sang suami, Raul Lemos, dan sang anak Aurel Hermansyah dan Azril Hermansyah. Sebelumnya, Krisdayanti sempat membuka suara mengenai kabar sang putri sulungnya yang berniat menikah muda dengan YouTuber Atta Halilintar. Mengenai hal tersebut, penyanyi asal Malang Jawa Timur ini tampak memberi nasihat kepada putrinya itu, berbeda dengan ibu sambung Aurel. Ashanti yang tampak senang dengan perubahan Aurel yang semakin baik setelah menjalin hubungan dengan Atta Halilintar. Krisdayanti malah khawatir dengan sang putri melihat usianya masih sangat muda. Aurel masih terlalu muda ya, jadi biar matang dulu juga. Yang penting mereka punya nalar. Mana teman yang baik dan yang enggak. Mereka harus punya sikap kepada diri mereka sendiri, ujar Krisdayanti di tayangan gosip. Diketahui, beberapa waktu lalu Aurel memang sempat mendesak sang ayah, Anang Hermansyah dan Ashanti untuk meminta izin menikah muda. Dan beginilah berbagai komentar dari netizen. Kalau mereka mau menikah muda, ya gak masalah. Daripada lama-lama berduaan, tulis netizen Dewi. Kalau sama-sama belum punya pasangan, kenapa tidak direstui aja, Mak? Orang yang sama-sama punya pasangan aja dan punya anak lagi bisa menjalin asmara dan sampai menikah. Masa Mbak tidak ngerti? Tulis netizen. Dan begitulah berbagai komentar dari netizen. Kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.